Pengakuan Randy Jarnett yang tidak ditampilkan di podcast Denny Sumargo ternyata sudah lakukan ini bareng Sanas. Beberapa waktu lalu, Randy Jarnett sempat diundang ke acara podcast Denny Sumargo dan membahas terkait perselingkuhannya dengan Sanas Sadika. Rupanya ada yang tidak ditampilkan oleh Denny Sumargo yang akrab dipanggil Densu dalam acara podcastnya itu. Terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh Randy bersama Sanas, klaim tersebut sebagaimana terdapat dalam unggahan kanal YouTube High Infotainment. Pengakuan Randy Jarnett yang tidak ditampilkan Densu ternyata sudah tulis judul video. Pengakuan penting Randy Jarnett yang tidak ditampilkan Densu ternyata bunyi keterangan thumbnail video tampak potret Randy dan Densu yang disertai percakapan keduanya pada sampul thumbnail video tersebut. Lo udah ngapain aja saat selingkuh sama Sanas, tanya Densu. Saya mengakui itu, ujar Randy. Lantas bagaimana kebenaran klaim video tersebut? Setelah ditelusuri tim cek fakta suara lini masa, tidak mendapatkan bukti valid atas klaim yang menyebut pengakuan Randy Jarnett yang tidak ditampilkan di acara podcast Densu soal perselingkuhannya dengan Sanas. Narator menarasikan soal percakapan Randy dan Densu di acara podcast tersebut. Suaminya, Lady Nayuan itu mengaku awalnya tidak terbesit untuk selingkuh dengan Sanas. Awal mulanya keduanya hanya menjadi teman curhat soal hubungan rumah tangganya masing-masing. Akan tetapi lama-kelamaan Randy dan Sanas malah terjebak hubungan asmara. Jelas-jelas pada isi video tersebut tidak ada yang disembunyikan oleh Densu dalam acara podcastnya. Sehingga kebenaran informasi dalam unggahan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini video berdurasi 3 menit 16 detik itu ditonton sebanyak 30 kali tayang. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan klaim yang menyebut pengakuan Randy soal perselingkuhannya dengan Sanas yang tidak ditampilkan di acara podcast Densu merupakan informasi keliru alias hoax.